Halo guys, kembali lagi ke channelku Papa Yesa. Di video kali ini saya mau review nih webcam dengan harga murah tapi kualitasnya bagus guys, yaitu webcam Shelf mereknya guys, dari produk Xiaomi ini guys. Webcam ini sudah lama sih, sudah saya pakai sekitar 5 bulanan guys, dan hasilnya memuaskan ya. Saya pakai biasanya untuk meeting online ya, Zoom gitu. Hasilnya memuaskan dibanding pakai kita dengan harga yang sama tapi kualitasnya yang Shelf ini bagus guys. Oke, langsung saja saya berbagi cerita mengenai pengalaman saya memakai webcam ini guys. Tapi jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik subscribe. Langsung ke TKP, cekidot. Untuk boxnya seperti ini guys. Di atasnya ada huruf XVV. Enak installnya, modelnya plug and play dan bisa dipakai video call guys. Koneksinya menggunakan USB 2.0, powernya 5 volt 1 ampere, resolusinya HD guys 1080 pixel dan angle-nya itu sampai 150 derajat guys. Dan sudah ada mikrofonnya guys. Di dalam boxnya yang pasti sudah ada webcamnya yang sudah saya keluarkan dan ada buku manual mengenai deskripsi dari webcam ini guys. Oke, inilah tampak depan di bagian webcam ini. Di bagian ini ada dua indikator ya. Indikator pertama ini adalah posisi standby dan indikator kedua ini adalah posisi webcam sudah menyala guys. Jadi kamera sudah hidup ya. Di bagian ini adalah tempat untuk menempel di monitor atau menempel di monitor komputer atau monitor laptop guys. Di bagian bawah itu terdapat lubang skrup ya, lubang skrup untuk menaruh tripod mini atau tripod yang tinggi juga bisa guys, taruh di bagian ini guys. Seperti ini contohnya. Enaknya memakai webcam ini bisa berotasi ya guys ya, sampai 360 derajat jadi balik lagi ya, dan bisa turun ke bawah lebih enak dan lebih sesuai dengan pilihan kita guys. Untuk bahan yang menempel di monitor ini juga cukup lembut ya, tidak sampai merusak monitor yang pasti ya, dan juga cukup nyaman guys. Untuk di bagian belakang biasa saja ya, dan disediakan kabel USB yang panjangnya kira-kira sampai 1,5 meter guys. Dan juga saya punya webcam lagi ya, ini juga cukup murah, di bawah 200.000 ya. Saya belinya pada saat itu di Cina ya, di Shopee ya, di Cina nggak salah. Webcam ini sudah saya beli lebih dulu ya dibanding webcam yang Shelf ini. Juga ada lubang skrup untuk tempat tripodnya dan juga ada tempat untuk menempel di monitor laptop atau monitor komputer guys. Sayangnya webcam ini tidak autofocus ya, kita bisa mengatur lensanya ini ya di bagian depan ini untuk memfokuskan webcam ini guys, beda dengan punyanya Shelf yang autofocusnya sudah ada guys. Kalau yang webcam ini cuma bisa naik turun guys, jadi tidak bisa muter 360 derajat seperti punyanya Shelf, jadi hanya bisa cuma naik turun gini aja. Oke, langsung saja kita tes semua webcam ini ya ke laptop ya, kita coba dulu webcam ini kualitasnya seperti apa guys, cekidot. Oke, yang pertama saya nyoba webcam langsung dari laptop ya, kita coba ini hasilnya guys. Nah, ini adalah tampilan webcam asli dari laptopnya, jadi tampilannya seperti ini ya guys, tampilan dari webcam seperti itu ya, tampilan webcam dari laptop asli dari laptopnya, dan audionya mikrofonnya saya menggunakan langsung dari laptopnya guys. Selanjutnya saya pakai webcam Shelf ya, dan juga audio dari laptopnya langsung guys, ini hasilnya. Nah, ini hasil dari kamera webcam dari Xiaomi Shelf ya. Tampilannya seperti ini ya. Oke, ini sekarang tampilan dari webcam Shelf ya, melebar ya, melebar karena wide 150 derajat tadi, dan lebih bagus ya tampilannya guys.
Oke, selanjutnya saya masih coba webcam siap, tapi mikrofonnya langsung dari webcam siapnya, guys. Ini hasilnya. Nah, ini sekarang saya masih pakai webcam siap ya. Pakai webcam siap dari jarak sini. Apakah suara saya terdengar? Saya menggunakan mikrofon punyanya siap ini. Nah, menurut kalian suara webcam dari siap ini terdengar atau tidak di kalian, guys? Ya, menurut saya memang masih lebih bagus laptop yang ada di suara mikrofonnya ada di laptop itu masih lebih bagus dibanding webcam, guys. Dan seperti inilah letak webcam ketika ditaruh atau ditempel di monitor laptop ya. Jadi seperti inilah bentuknya, guys ya. Kalian bisa menaruh di atas monitor ini, guys. Oke, sekarang saya pakai webcam yang kedua ini, guys ya. Ya, webcam yang tidak bisa dirotasi 360, hanya naik turun. Ini hasilnya, guys. Sampilannya seperti ini untuk yang UFC kamera ya. Padahal ruangan saya ini agak kekuning-kuningan di sini, jadi kayak lebih putih gitu ya, lebih putih. Oke, kalian bisa lihat begini hasilnya, guys. Ya, kalau pakai webcam ini agak memutih ya, padahal ruangan saya yang pakai itu kuning, guys. Jadi agak kuning-kuningan. Dengan memakai webcam Shelf itu tampilannya seperti nyata ya, agak kuning-kuning juga. Kalau ini agak kita tuh ada beauty-nya gitu loh, kayak memutih gitu, guys. Dan hasil mikrofonnya itu juga lebih kecil dibanding dengan Shelf, tapi kalau kita pakai mikrofonnya laptop itu lebih jamik lagi, guys. Oke, langsung kita coba di aplikasi Zoom ya. Setiap masing-masing webcam tadi dari laptop, dari webcam Shelf dan webcam yang biasa tadi, guys. Oke, inilah tampilan webcam yang biasa ya. Kalau di Zoom gitu tampilannya memang memutih kamera ini, guys, webcam ini ya. Jadi kayak semacam sebenarnya ruangan saya itu kuning, agak kuning-kuningan, jadi memutih gitu, guys. Dan sekarang kita ubah webcam ini ke webcam laptop ya. Oke, ini tampilan dari webcam laptop ya. Ya, tampilannya seperti ini, guys, asli dari laptopnya. Sekarang kita ubah ke webcam Shelf. Oke, seperti inilah tampilan webcam dari Shelf ya. Jadi webcam ini tidak putih gitu. Memang ruangan saya ini agak kekuning-kuningan, jadi seperti real gitu, seperti nyata gitu, guys, tampilannya. Oke, guys, demikian video kali ini review webcam merek Shelf ini, guys ya. Ini bisa menjadi alternatif bagi kalian apabila webcam di laptop kalian mungkin ada trouble atau rusak ya, mungkin webcam kalian di laptop juga kurang bagus ya, bisa menjadi pilihan untuk Shelf webcam ini, guys ya. Atau webcam yang lain seperti ini juga di bawah 200.000. Kalau yang Shelf webcam ini kan di atas 200.000, bisa menjadi pilihan kedua-duanya untuk menggantikan webcam yang ada di laptop kalian, guys. Atau mungkin di komputer kan tidak ada webcam, bisa pakai webcam seperti ini. Oke, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, guys, agar teman-teman kalian bisa mengetahui webcam yang lumayan harganya murah ya, tapi hasilnya juga top BGT ya, ada di Shelf webcam ini, guys ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini, guys, dengan cara klik subscribe, like, dan komen di bawah, dan bunyikan loncengnya biar kalian ada notifikasi video yang terbaru dari channel Papa Yesa ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita, dan jangan lupa divaksin ya, guys, agar kita tetap mantap. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Papa Yesa. Bye bye, guys.